tentunya kami sebagai kepala daerah Kota Sampang sangat apresiasi atas kedatangannya perjanjian ini kami apresiasi. Tentunya kami sebagai kepala Kota Sampang tentunya kami Kota Sampang tidak luput dengan kesalahan. Ketika kita membuat kebijakan-kebijakan yang dulu memang ada program PP47 waktu itu kita yang membuat tahun 2020 PP47 ini kita bentuk karena memang waktu itu serapan anggaran di kabupaten kota tersebut Indonesia capainya cuma di angka 25-30 maka ada komitmen bersama waktu itu antara Kapolri serta Kejagung ya yang disetujui oleh DPR untuk membuat kesepakatan. Kesepakatan ini tujuannya untuk melakukan pendampingan kepada seluruh kota-kota, program kebijakan yang ada di sana.